Selamat malam, Lam, Lam, Lam. Bertemu lagi bersama aku, Yuki, si paling game horror. Dengan game kali ini, plak, anjing, kayak youtuber lain, cuy. Plak, nanti muncul judul. Kalau itu di konten, muncul judul, percaya sama aku. Plak, The Demon Within Me. Atau dalam bahasa Indonesia adalah, dalam diriku ada setan atau setan di dalam diriku. Seperti apa gamenya? Langsung aja masuk ke start game. Ya tuh opening dulu atuh guys. Karena aku suka di kontenin. Karena aku suka di record itu juga. Gak ada wild trip ya, G. Aku terbangun di dalam kasur tanpa ada info apapun. Anjir. Medium. Ah, gini dong. Ah. My daily routine paper, kertas rutinitas atau alias diary lah ya. Dear diary. Baju hitam, rescue. Makan, minum obat, duduk di kursi dan nonton TV, nyalain lilin, tidur. Oke. Okay. Do not forget to try, do not forget. Oke. Okay. Ini di mana? Ini di rumah dia, di kosan kah? Ini toiletnya. Oke, aku hafalin dulu tempat, guys. Satu ruangan terkunci. Ruangan ini mentok, aduh. Udah. Kayaknya mending low udah. Lebih halus. Ini mah nggak apa-apa lah. Par juga. Eat. Anjing, buka ininya ribet. Apa sih yang kayak gini tuh? Kayaknya ini obat dah. Aku udah disuruh makan ya. Aku udah bawa makanannya terus dikemanain? Ya bener ininya geribet, euy. Pada apa-apa. Tidak dijelaskan aku harus aku tuh siapa dan di mana. Tiba-tiba aku terbangun terus disuruh makan. Aku udah bawa makanannya tapi aku nggak tahu di mana gitu aku harus makannya. Ada meja juga nggak bisa dipakai, cuy. Ya gimana cara makannya, BG? Aku udah dapat makanannya. Ini makanan kan? Udah angetin nggak bisa tuh, nggak bisa. Set nggak ada tombol lain juga ini masalahnya, cuma ada WASD. Nggak ada, cuy. Coba balik lagi. Nggak ngaruh. Nggak mungkin dong aku makan di kamar selayaknya anak muda zaman sekarang. Kami nonton anime, nggak mungkin dong. Nggak. Ruangannya sempit ya ini rumah dia ya. Eh itu langsung dimakan ya Allah. Terus sekarang aku take obat. Oke. Gokil, obatnya terbang tuh kulihat-lihat. Sekarang mah nonton TV sambil duduk. Oke. Okay. Anjay, film-film zaman Romusa gini, cuy.
Apa? Oh, udah nonton TV-nya. Sekarang kita ke kamar. Game rutinitas, cuy. Dia tuh kayaknya di penjara gitu sama keluarganya ataupun sama siapa. Karena dia tuh, bawa lilin. Dia tuh di dalamnya ada jiwa iblis. A little candy. Aku belum pernah lihat lilin, sih. Di mana ya, guys, lilin, guys? Ya, aku harus nyalain dulu lilin. Cari lilin kecil. Kosong, kosong. Ini yang bikin ribet tuh, buka ininya nih. Apa coba harus kayak gini? Ada senter. Aku yakin itu senter pasti berguna suatu saat nanti. Enggak ada, wih. Enggak ada, cuy. Ngelihat lilin. Oh, ini nih. Okay. Bawa lilin, nyalain. Aku minta maaf. I am sorry. Ini terlambat, aku harus pergi tidur. Let's go. Kenapa dia ada kata ini terlambat? Emang dia dikejar waktu? Aku selalu tidur dengan pintu tertutup. Ya, maaf bang, sama aku juga. Matiin lampu nggak bang sekalian bang? Nggak ada karakternya ya dilihat-lihat ya. Melayang aku. Day 2. Masih sama. Oke, don't forget gampang. Oh, tadi hari pertama aman. Hari kedua nih, guys, biasanya, guys. Ada 4 hari totalnya. Nonton TV. Acaranya yang berbeda tentang Perang Dunia Kedua kayaknya ini mah hitam putih soalnya TV-nya. Let's go, silakan. Jangan bilang kamu telat lagi untuk tidur. I'm sorry lagi. Aku tidak bisa mengeluarkan ini. Jadi kayak ada bayangan hitam. Aku tidak bisa lupa, cenah. Apaan ya? Aman. Hari kedua nggak ada apa-apa. Selamat datang di hari ketiga. Masih sama. Gak usah ke ruangan yang lain sih. Makan. Asli anjing hardolin banget, cok. Dahar modal ulin. Salah. Makan, minum obat, nonton TV, tidur. Makan, minum obat, nonton TV, tidur. Satu yang ketinggalan nyalain lilin, ngepet dia. Mana nonton TV-nya bentar lagi? Ada sisa 2 lilin, tapi makanan sisa 1 sih.
Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku tidak merasa, aku merasakan feeling yang tidak enak. Aku harus ambil obatku. Hey, kau harus mencari obatku. Anjing, obatnya hilang. Gangguan-gangguan roh setan terkutuk sudah mulai kerasa ketika obatnya habis. Obat, cowok, obat. Obat. Sakau anjay, aing. Alah, alah. Ya, aku tahu aku butuh obat. Aduh, guys. Cari obat, guys. Ya kasih aku clue di mana blok. Nah, ya aku juga butuh obat tahu. Anjing. Gak ada, cu. Sih gak ada. No obat, no party kah? Oh. Bukan anjing. Makin banyak. Oh my god. Dia makin sakau. Di mana obatku? Ini obatnya emang diambil juga deh sama setannya dah. Soalnya obatnya nggak pindah, cuy. Di semua tempat udah aku cari, aku ngeliat obat satu pun, cuy. Ini pasti setan iseng nih, anjim nih emang. Gara-gara aku gak minum obat, setan dalam diriku muncul. Atau emang story-nya emang aku gak minum obat. Dan ketika gak minum obat, ini yang aku rasakan. Apa yang terjadi, kepalaku sakit. Oke, ini obat. Tuh kan, TV nyala sendiri. Alah. Alah, anjing. Oke. Kayaknya baik-baik aja, cuy. Ini hari keberapa ya tadi, aku lupa lagi ya. Kalau mengikuti rutinitas, tadi bukan ini, nggak bisa, oke. Coba aku tidur. Permisi, aku mau bob. TV-nya nyala sendiri, guys. Setannya butuh hiburan. Oke. Okay. Yalah. Tanggunglah. Biar gak jauh-jauh lagi. Curiga ada lagi TV. Tidur bang, abaikan bang, tidur. Astagfirullahaladzim, TV-nya nyala lagi. Ada yang nonton? Apa itu? Jadi pikir bang, mending kita tidur bang. Alah, anjir. Ambil senter, kupikir saatnya tidur. Oke.
Wah, curiga harus ke ruangan baru itu yang sebelumnya terkunci. Ya bukan. Dia gue disuruh ngapain, cuy? Ya pakai ini juga nggak apa-apa sih, nggak gelap sih. Buat apa sih lu bawa senter sih kalau misalkan emang nggak kesini? Apa dia jaga-jaga, takutnya mati listrik besok? Nggak cuy, nggak tidur cuy, ternyata bukan. Nggak bisa tidur. Isi toilet. Aku disuruh matiin semua lampu. Alah, boy. Alah, boy. Ini mah baru dimulai game horornya. Enggak ya? Semua lampu sudah mati ya. Selamat tidur semuanya. Aduh, bersihin lagi aku. Ada tangan siapa itu? Makasih, udah dibantuin. Ada yang belum mati kah? Makasih, udah dibantuin. Makasih. Oh, bentar. Gak bisa, gak bisa, coy. Semua udah mati kan? Kecuali lilin kan? Aduh. Aduh. Ini gak mati, coy. Oke, aku coba balik lagi. Walking simulator gini, guys. Ah, ini malah mati semua. Apa aku harus nyari ini? Yang buat listrik itu apa disebutnya, guys? Satu pintu telah terbuka yang sebelumnya udah dikunci terus. Ya, makasih. Welcome to chapter 2, guys. Biasanya kanan itu menandakan kebaikan. This room harus tetap terkunci. Oke. Ini room selalu harus tetap terkunci ya, akan terkunci, tetap terkunci. Enggak, aku dari mana tadi? Harus cari kunci ya. Perkuncian seharusnya di ruang TV sih. Ada suara di mana ya? Suara, cok.
Ke kamar kah? Ini seharusnya kamar nih, di balik tembok ini tuh kamar, cok. Send the memory. Bener ada sesuatu di kamar. Kau harus hati-hati di kamar, weh. Tenang. Aku lelaki sejati gak akan takut sama beginian, guys. Bener kan ada orang yang nungguin. Permisi. Ada kunci gak? Kunci. Kunci, Pak. Malah dimasukin ke dunia ilusi. Banget, cok. Gak bisa gerak. Orang iso gerak. Tiba-tiba nyampe di rumah rusak. Seru sekali ya jadi setan ya, bisa lempar-lempar orang pindah ruangan loh. Fotonya jadi semua jam. Aku sebelumnya nggak merhatiin foto sih. Tapi kayaknya itu foto banyak yang berubah dah. Oke, bukan ruangan itu yang aku tuju. Kulkas jadi nggak bisa dibuka, guys. Aduh, susah bukanya. Aduh, up, nggak ada, aman. Hah, cip. Ya punten. Anjim, lu nasir juga jadi setan jam ya. Oh, lampu rusak. Lilin jadi nggak bisa diinterek. Permisi. Jamnya selalu menunjukkan pukul yang sama, guys. Jam berapa ya itu ya? Jam 7.50 lebih. Sebenarnya aku harus ke kamar lagi, cuy. Apa di sini ada kunci tadi apa? Aku nggak lihat. WC juga jadi kekunci. Enggak, jam nggak bisa diintrek. Oh, ini nih. Jam sekiranya suara ya, bukan sosok gitu. Yalah. Makasih mainannya udah dibawa, makasih. Kamu tidak akan pernah lupa. Bener.
Aku tidak akan pernah lupa denganmu, jam setan, setan jam. Narsis banget lu, foto semua di rumah ini jadi foto jam. Gak ada apa-apa di sini. Gak ada apa-apa juga. Jadi seorang ini tuh pengen melupain setan yang ada di dalam dirinya, coy. Tapi setannya beranggapan, "You will never forget." Kamu tidak akan pernah lupa. Ini suara harusnya di dapur. Bukan di seberangnya berarti. Kok nggak ada ya? Itu di WC kan? Bukan, Mbak. Kamu kenapa, Mbak? Pak, harus cari kuncinya dulu. Nah, oke, dia buka. Jim, dia lagi makan. Permisi. Aku curiga keluarganya dibunuh sama sosok dia. Halo. Apakah kamu kelaparan? Kamu nggak dingin, nggak pakai baju? Halo? Oke dah. Dia lagi pengen digantung, cuy. Basah kayaknya. You will never forget, ya. Ah, kegelapan memberikan suara. Bisakah kamu dengar itu? Enggak, aku nggak bisa dengar suara. Wah, anjing. Di mana ya? Di kamar kah? Maksudnya aku harus jalan gelap gitu di sini? Anjir, gak bisa dinyalain senternya. Halo? Hah! Waduh, siap boy. Coba jalan dulu. Setannya lebih suka main petak umpet, kulihat-lihat ya.
Disuruh jalan-jalan doang aku. Lebih ke arah The Walking Simulator ini. Apa yang harus ditakutin? Bagi gak ada apa-apa ini game. Chill gini gamenya. Chill. Lagi kalau aku yang bawain, beh. Iya kan, Bang? Masih pengen digantung, Bang? Turun. Itu sakit tangan, Bang, kalau digantung terus. Suara mana? Suara pintu mana yang itu kebuka? Oh, WC. Anjir, sisa tangan doang. Ini tubuh siapa? Aku dapat kunci. Kunci ini kah? Bismillahirrahmanirrahim. Anjir! Blok! Ya Allah, aku sih gak lihat sosoknya, dia cuma tai banget. Ya, halo. Aku udah bawa kunci, kamu ngerusakin pintu, goblok. Kenapa gak dari tadi aja rusak pintunya? Halo? Aduh, anjir. Aku kembali bersama kunci. Tapi, apakah itu mungkin? Bagaimana mungkin? Kalau tahu kunci pintunya bakal dirusak mah, mending dari tadi rusak. Gak usah jalan-jalan. Tapi aku kembali ke dimensi asli kayaknya tuh. Ini sih kayaknya mengungkap tabir apa yang terjadi di rumah ini, guys. Ini gambar kah? Apa? Bake kok. Hah? Ah, lah sia boy. Jadi outdoor gini gamenya. Perasaan tadi mah ada indoor, aku main game teh. Please save to run. Aku lagi dikejar. Run. Tempat gelap, dingin, sunyi. Cuma ada aku, lampu, dan pohon-pohon yang sangat gelap. Gila, jauh banget nih. Tadi ada glitch apaan ya? Biasanya kalau di game-game ada glitch tuh, ada pertanda sesuatu, coy. Buru-buru ikuti jalan. Set, set, set. Set. Gak mungkin kan dikejar kan? Enggak lah. Tapi kenapa harus ada tulisan run ya? Lagunya sih lagu aman terus enaknya. Ah! Beneran aku dikejar, cok. Rintihan suara orang-orang yang disiksa di alam kubur. Ada yang disiksa karena sering nonton bokep. Ada yang disiksa karena suka menghina orang lain. Ada yang disiksa karena suka menggosip. Ada yang disiksa karena... Majib! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Itu disiksa gara-gara dia minjem uang 100 tapi gak dibayar, blok. Anjim. Oke, lari terus. Aman, aman, guys. Aman, guys. Aman, guys. Aman, guys. The dark. The devil within me.
The Devil Within Me. Setan di dalam tubuhku. Setan bersama diriku. Anjing. Nah itu sih cukup kaget ya aku ya. Ini hutan mana? Ini boleh gak sih aku lewat hutan gitu? Apa aku harus ikuti jalan? Oh. Ada batas maksimalnya juga, gak bisa cuy. The Demon. Kayaknya sih gak ada capeknya nih orang lari nih. Emang kalau orang dikejar setan gak pas lari gak capek gitu? Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Di hutan gelap tak ada sedikit cahaya. Ada yang kebakaran. Ada yang kebakaran. Kok nggak bisa lewat sini? Mobil. Anjir. Dua orang ya. Alah. Oh itu. Dua orang ya korbannya. Let's go. Lah, ada maksimal, berarti ada sesuatu di tempat kebakaran tuh ya. Evil Within 2 ada. Suatu saat nantilah. Oh enggak deh. Satu. Dua, satu keluarga. Satu istri, satu suami, dua anak. Oh, ada barang kah? Siapa aja yang ngelakuinnya kejam banget, Cok. Sampai kebakar gitu. Gak bisa kemana-mana, anjir. Gue balik lagi ke sini. Hutan. Hutan digembok sama ada kayak penghalang gitu. Oh ini. Tadi hanya ingatan sedikit. Atau jangan-jangan bener aku pelakunya. Terus aku kabur, terus satu keluarga itu menghantui, terus aku mencoba lupa dengan cara minum obat, tapi mereka terus menghantui. Salah jalan. Itu balik, ini balik. Oh. Untung belum terlalu jauh anjir. Game-game outdoor teh gini. Nggak ada apa-apa. Hah? Oh.
Aduh, tapi hutannya dikunci, nggak bisa masuk sembarangan. Nanti ada berkepentingan dilarang masuk, cina. Tapi kan aku butuh patung ya. Dari arah mobil itu bawa kanan. Gak ada. Nih, 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 nih. Gini, kanan atau kiri? Kalau ngecatnya lagi kiri kanan ya aku ke sini, tapi kalau lagi ngecatnya kanan ya ke sini. Gini. Ke sini. Ke kanan gitu cari pak apa itu ya Allah. Oke. Aman 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 guys, aman guys, patungnya sedikit berubah guys, kupikir si dia yang berubah. Anjir banyak patung. Oh kuburan. Permisi, assalamualaikum. Kalian diajarin gak sih sama orang tua kalau misalkan lewat kuburan jangan lupa ucapkan salam. Itu aku doang yang aneh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jalan-jalan dulu gini kah? Balik berarti aku coba bawa kiri. Enggak, itu aku kayak nggak ada note ataupun mission harus ngapain gitu ya ini game ya. Gini ya game ya. Aku nemu kuburan. Belum digali, belum dikubur. Jadi bukan kuburan dong. Kan belum dikubur. Oh, udah dikubur, kuburan. Kalau belum dikubur, bukan kubur. Ah! Tunggu, tunggu, tunggu. Ini di luar tuh orang apa bukan sih? Oh, bukan. Sok lah Sultan sama Aing menang. Jempol aku mah kesini. Aku disuruh masuk peti. Tunggu, 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 tunggu. Jangan bilang aku beneran mati. Jangan bilang aku beneran mati. Oh, enggak. Mau nemu catatan di... Oh, semua ada apa, Ci? Weekly time. Dead car. Bentar.
ditemukan supir mati di dalam mobil. Tuh. Did liquor accident driver missing. Jadi tadi ada dua mobil. Ya ya benar, benar gini guys, gini guys. Tenang, jangan bilang Inggris tas ini Inggris British. Jadi disebutnya apa ya? Supir mobil kematian tidak pernah ditemukan. Jika tadi itu ada tabrakan tuh, ada dua mobil tabrakan, yang satu keluarga mati, yang satu mobil si supirnya hilang, enggak pernah ditemukan. Kemungkinan karakternya aku pakai ini, dia ini supir kematian, guys. Yang nabrak satu keluarga hingga mati, tapi dia kabur. Nah, dia dihantui terus oleh setan dan setannya mengajak ke masa lalu untuk mengingat lagi bagaimana dia melakukan kejahatan itu, guys. Nah, ini nih, ini korban dia nih. Aduh, anjing. Maafin aku. Siapa nama aku? Astagfirullahaladzim. Oke. Gara-gara mereka yang ditabraknya gak tenang, yang matinya itu, terus menghantui si karakter ini, cuy. Para korban ingin si supir kematian ini, pelaku kejahatan, untuk ikut mati bersama keluarga korban. Dan akhirnya mati kah? Nah, untuk melupakan kejadian itu, dia selalu minum obat, cuy. Mimpi? Itu semua hanya mimpi buruk. Jalanan ini, aku emang pernah melukisnya. Ternyata itu cuma mimpi, guys. Aku gak pernah nabrak orang. Iyalah, mana mungkin ada cerita kayak gitu. Gak ada, guys, asli. Oh, enggak. Gak ada, makan. Kok. Kembali ke film-film Romusa. Aku punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka, tapi aku malah lari. Empat orang meninggal itu gara-gara aku lari dan aku bersembunyi. Berarti benar cerita tadi itu benar, guys. Berarti emang itu ceritanya, dia kabur biar nggak dipenjara karena dia panik. Karena kan ada beberapa orang gitu, coy. Udah ngelakuin kesalahan tuh panik malah kabur, bukan menyelesaikan. Aku pikir. Aduh, lupa kulkas dibuka, anjir. Padahal kan setiap kesalahan tuh kalau kita nggak panik tuh kita bisa selesaikannya secara baik-baik. Tapi dia lebih memilih kabur. Tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya, atas kebodohannya itu. Empat orang satu keluarga mati terbakar di kecelakaan dua mobil. Dan sang pelaku bebas tanpa diganggu siapapun. Tamat. Belum tamat, coy.
Udah gak ada musiknya, eh. Gila. Langsung jadi musik kali puisi gitu aku. Teng teng neng teng neng neng teng neng neng teng neng 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 maaf bang, maaf bang, maaf bang. Eh ya, nanti dipin lu. Let's go, udah ini lilin tidur. Ya. Apakah dia benar-benar bisa melupakannya kejadian itu yang membuat 4 orang mati? Kayaknya pintu satunya lagi tuh pintu keluar deh, makanya nggak kebuka deh. Aku akan selalu ingat. Setan di dalam diriku selalu mencariku dan selalu menemukanku. Itu gara-gara kamu, maupun gara-gara aku, tidak bertanggung jawab dan telah menabrak 1 keluarga hingga meninggal dunia. Ini pintu keluar kayaknya, cuy. Yuk tidur ah. Aman. Masih ada? Kenapa sih? Kenapa gitu nggak dipercepat aja gitu daripada harus melakukan hal yang rutinitas yang sama gitu? Biarin 1 hari nggak ada apa-apa, mending tamat dah. Makan. Makan obat. Nonton TV. Nyalain lilin, minta maaf. Molor. Makan. Makan obat. Nonton TV, minta maaf ke lilin. Molor. Nggak modol-modol. Sisa 2. Apa 2 hari lagi ya? I'm sorry. Perasaan aku gak suka nutup pintu ini deh. Tunggu dulu nih. Ini aneh nih. Tuh kan bener aku disuruh gantung diri anjing sama setannya. Ya dah, maaf dah aku berdosa dah. Bisa kabur nggak guys? Oke. Selamat tinggal dunia. Maafkan aku, para korban. Aku emang layak untuk bunuh diri dan menjadi bad ending. Dia merasa bersalah atas dosanya yang membunuh 4 orang secara langsung di tabrakan tragedi dead driver car. Dia kabur karena menabrak 1 keluarga hingga meninggal dan kebakaran. Dia selalu dihantui oleh setan-setan yang terkutuk. Dia selalu dihantui oleh rasa bersalah yang akhirnya setan itu membuatnya hilap dan dia bunuh diri.